bentar Pak. Naik lagi. Tekan, tekan, tekan. Tekan. Pas ya? Mana enggak? Yang kiri kan? Yang kiri kurang turun sedikit dan yang kiri ya? Hari ini penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara sebagai bagian dari langkah dan progres penyidikan terkait dengan kasus perjudian online yang beberapa waktu lalu kita ungkap berdasarkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dari Serdang, kita menyita sebanyak 7 ruko yang masing-masing itu kurang lebih berukuran 75 meter persegi. Ini adalah milik dari tersangka J alias ABK. Jadi tempat ini adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi perjudian. Selain 4 ruko yang ada di sini, penyidik juga melakukan penyitaan yang sama di 1 ruko di sebelah sana dan ada di yang di depan sini. Jadi itu rekan-rekan, hari ini kegiatan dari penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Keterangan dan penyidikan yang dilakukan bahwa ini beroperasi di awal tahun 2022. Demikian. Nilai asetnya Pak? Total sedang dihitung. Ya, nilai asetnya sedang dihitung. Konten yang guru AP kabarnya sudah diterbitkan red notice. Ya, jadi terkait dengan pengajuan red notice itu sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Mekanismenya itu kan dari penyidik, kemudian ke Bagua Sidik, kemudian ke Barreskrim dan ke Ditbubinter. Jadi nanti kita tunggu ya hasil dari Ditbubinter terkait dengan pengajuan red notice-nya. Untuk penggandingan PPATK itu bagaimana? Betul, memang Polda Sumatera Utara terkait dengan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang, kita menggandeng PPATK dan sekarang pun mereka masih terus bekerja untuk menelusuri aliran perbankan rekening-rekening yang terkait dengan tindak pidana awal yang dilakukan atau yang diungkap, yaitu perjudian. Kalau sejauh ini Pak sudah ada berapa rekening Pak yang dicurigai? Kita masih menelusuri PPATK dengan penyidik dari Krimsus. Nanti hasilnya bagaimana nanti akan kita sampaikan ke rekan-rekan ya. Kemarin itu waktu penggeledahan itu Pak 171 rekening gitu. Ya itu bagiannya. Ya. Pak, kemarin ada melakukan penggeledahan 2 rumah. Untuk 2 rumah itu seperti apa Pak? Apakah termasuk TPPU juga? Penyidik belum sampai ke situ. Jadi sekali lagi bahwa yang dilakukan oleh kita saat ini adalah terkait dengan pidana awalnya perjudian. Ya, ingat bahwa ini hasil keterangan kita yang didapat, lokasi ini berbuka untuk dijadikan arena perjudian itu di awal tahun 2022. Ya, selain